Selamat sore bosku. Yuhu, keluarga bosku balik lagi nih untuk nemenin kalian semua. Kira-kira hari ini keluarga bosku mau ngapain aja ya? Ikutin terus yuk keseruannya. Jangan kemana-mana ya. Let's go. Keluarga bosku, oke. Papa kenapa? Oh enggak deng ya. Kesel sama papa lo, kenapa sih? Papa lagi sedih lo kalau Kian kesel sama papa. Kita nyari papa terus, Kian terus. Keluarga bosku, halo. Kita lagi mau bertamu nih. Kianu mau bertamu sekarang temanya. Kianu bertamu kemana ya? Kok bingung papa? Tiba-tiba Kianu rapi-rapi gini mau bertamu ke siapa ya? Lucu banget tuh. Jadi sekarang temanya itu Kianu bertamu ke rumah temennya papa, temennya, sahabatnya, orang tuanya, gurunya, banyak tuh orang hebat ini. Namanya Ibu Kristin Haki. Ya, papa mau belajar banyak, nanti Kianu jadi aktor hebat ya kayak itu ya. Mama Kristin Haki ya? Mau? Oma. Gue sedih gak gue? Kenapa sih Kianu sekarang gitu? Aneh deh. Papa kan mau kayak waktu dulu tuh Kianu yang manja sama papa itu. Iya enggak sih. Ya. Let's go, kita berangkat bosku. Hah? Katanya seharian kemarin udah kesini. Malam saya pulang. Dia ketemu yang perempuan. Saya udah bilang saya gak mau ngajarin orang lagi semua. Saya nanti pulang. Tipu apa? Saya kan dapat nomor, katanya nomor mas. Selamat pagi mas, apakah ini benar mas Bang Wong? Saya bosku, baik posisi di mana? Bosku itu 60 juta. Dulu ada pembeli bosku, NBT. Jadi saya proses, bosku tinggal lagi tiket. Macam saya berkurang. Kesedot, kali ya cek. Saya berkontrasus, dua kali tanggal kesedot. Ini kesedot lagi. Bapak dari mana? Depok, Pak. Itu dari mana? Lihat enggak apa yang kejadian di sini? Orang-orang ke sini semuanya. Kalau saya kasih kamu, nanti orang ke sini lagi. Cuma kali doang ya. Kita enggak ke sini lagi gitu. Kali. Saya enggak mungkin ngasih. Saya kasihan, pasti kasihan, cuman saya nggak mau ngasih. Kenapa? Karena saya ngajarin yang nggak benar. Kan saya kemarin udah ngomong sama kamu juga. Terus kenapa masih di sini? Nggak punya ongkos, terus minta sama saya. Jadi, ini kan banyak rumah, kenapa harus minta sama saya? Kalau kamu anggap saya itu malaikat, salah banget, beneran bukan. Saya cuma mau ngasih orang yang saya kasih. Maaf ya, saya nggak bisa. Maaf banget. Siapa tadi gitu? Saya bukannya jahat, bukannya apa, beneran. Saya minta maaf banget. Ya? Udah sekarang kalian pulang. Kalau misalkan saya kasih pun pasti saya tahu saya nyesel belakangan ini. Saya ngajarin yang gak bener. Kianu mau bertamu. Sekarang keluarga bosku mau jalan-jalan dulu ya. Nyampe. Ah
akhirnya sampai juga nih bosku. Hadudu, nyaman banget ya bosku rumahnya. Jadi kita di sini di rumahnya Mama Christine. Nggak kayak mama saya sendiri, baik banget habisnya. Tuh, mau minum nggak? Udah disiapin tuh. Hey mama, hey, kaget. Hai juga, maaf. Iya, halo. Iya, udah pernah. Itu istri saya. Tuh, anaknya. Bulan-bulan? Oh, baru melahirkan nggak? Iya. Masih rambatan ya. Gimana nih? Kok gini? Saya juga sebenarnya jarang tuh Kiano keluar, cuman mama kayaknya mau ketemu. Iya, ibu katanya kayaknya mau ketemu. Tapi papa sehat? Sehat, alhamdulillah. Oma juga, mama juga? Mama udah gak ada. Oh iya. Gak apa-apa. Iya. Mama udah gak ada. Jadi papa itu sekarang 74 gak usah. 74? Cuman. Oh, iya. Sehat, alhamdulillah. Iya. Kalau Oma 85. Oh, 85, alhamdulillah. Wah, sehat 86. Banget. 86. Iya. Sehat banget, Oma. Alhamdulillah. Ini seneng banget. Berkat. Doa semua. Doa semua ya. Iya. Ma. Ada anak aku loh. Aku ajak anak aku loh. Mau digendong sama mama biar pinter kayak mama. Simbo sama Simbo. Iya, biar pinter. Sama Simbo ya. Biar pinter. Ih, ketawa. Yes, itu aja langsung. Aduh. Itu bagus itu. Ah, dia enggak tahu gitu-gitu ya. Iksal tuh payah banget. Bagus, Mam. Bagus, seneng aku. Bagus. Ini pengen gendong, tapi kan mboknya habis ketemu banyak orang, jangan deket-deket. Oh, jangan ya. Jangan ya, nak ya. Iya benar. Kenapa? Yeay, mama. Iya, Mam. Di sini, ini dapur ya? Tempat makan. Warung. Uci ya. Namanya warung. Masalahnya cuma nyamuk. Kalau di tanah kusir konsep begini nyamuk. Nyamuk, nggak ada gini aja nyamuk banyak banget. Kita kantor kita nyamuknya banyak banget. Bosku, lihat deh, Kiano seneng banget tuh digendong Oma Christine. Kita di sini dibikin makanan dong, nyamin lagi. Ini beli apa? Bikin. Tapi saya enak, Mam. Gimana? Kita ada nambah nih. Tadi kalian lagi sholat, kita colongan. Tanya kan Mbak Weta langsung. Ibu bikin apa buat Pak Im? Yamin manis. Ngapain? Ini kan jualan mie. Oke. Kita makan ya. Bosku, kita makan dulu ya. Wah, banyak banget nih bosku makanannya. Wih, semua makanannya bikin ngiler. Kamu jalan. Kamu jalan. Itu lihat air mancur lagi. Kiano sama Oma Christine mau main air dulu ya bosku. Kacung tuh basah.
main air sama papa. Mata ya hilang kepanasan, jangan di depan kan di bawah matahari. Mau sini. Oh iya. Anaknya diginiin jadi marah. Siti. Kocian. Ya Allah mandi dia siang-siang. Yuhu, Kiano seneng banget nih bisa berenang sama Oma Christine. Bosku, jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini nih masih banyak yang seru-seru. Tetap di keluarga Bosku, oke?